Ya, ya. Ya, ya. Panik, panik, panik. Yo, 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 balik lagi bermain Mr. Tosang Awet. What the heck? Orang lagi opening, dijatuhin ember banyak betul. Itu apaan anjing tadi? Wah! Ya, gimana bapak kalau begitu lewatnya? Ya guys, kita bakal main Aeris Action lagi. Seperti yang bisa kalian lihat ini, gua gak ngerti itu kenapa bisa banyak itu. Terus gua gak tahu ini cara lewatnya anjing. Gua gak pernah loh seumur umur. Gak sehat ya, mungkin langsung lari aja ya. Oke. Ternyata emang harus langsung lari ya. Ya, kita bakalan lanjutin stage ke 8 kalau gak salah ya. Kita lihat sekarang. Ah. Ya, ini kemarin kalau gak salah ke 6, ke 7, ke 8. Dah. Seperti, ya ampun. Di stage-nya aja dikerjain. Hah. Oke, kita langsung aja main. Gua sudah siap mental dengan ini. Wow. Kita berada di sebuah kastil, guys. Dan kita akan membaca ini. Oke, no more hints. Ah, oh, enggak ada ya, ya. Enggak guna. Enggak. Waduh amat. Itu kayak baru jarak 2 meter gitu loh. Kayak wow. Oke. Okay. Ya ampun. Oke. Okay. Mungkin dari jauh loncatnya. Matilah gua. Wait. Oke, okay, ini baru awal sudah banyak jebakan gitu loh, kayak ya kan. Kayak kurang gitu loh, ya ampun. Ya kan, gua udah tahu gitu loh harusnya. Harusnya gua balik lagi gitu loh. Go. Hop. Bakekap. Ya ampun, sudah kuduga. Ya, ada lagi. Sombong ya gua. Tadi gimana tadi? Oke, kita ke kanan, ke kiri, langsung loncat. Tadi perasaan bisa. Jangan bilang ini hoki lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya elah. Ya ampun, ya. Gitu doang. Ah, ini gua curiga gitu loh, kayaknya gua langsung loncat aja. Ah! Panik. Harusnya gua tangkep. Oke. Okay. Gua lupa nge-grab itu pakai C apa ya? Kayaknya pakai C. Lupa. Nah, akhirnya bisa anjir. Ya ampun, ketinggian dong. Ternyata itu mencet C ya. Tapi mencet C-nya kayak double gitu loh. Kayak gak bisa cuma sekali. Ya. Panik. Maaf, itu fail banget ya. Jangan ditiru ya. Ya ampun. Oke, nice sekali. Hap. Nah. Perkara lempar bom doang susah betul. Masalah lempar bom doang kok jadi masalah besar gitu loh. Nah, ini tuh enak, nice, save point. Waduh, wow, wah, gue curiga gitu loh. Mendingan gue lewatin. Ya ampun, semuanya kayaknya kosong deh. Kayaknya kita harus ngituin ayam. Benar sekali ya, ini kayaknya ada ujungnya. Ya. Kamu tidak bisa. Ah, ini nih kayaknya. Ya. Gua kira 2 kali gitu loh. Ya. Ya, mantap. Oke, nice. Oke. Ya, amplop. Nah, terus gua gimana ini loncatnya? Ya, enggak bisa dong. Harus sambil jalan, sambil loncat juga kayaknya. Oke, gue sudah mulai terbiasa dengan jebakan-jebakan sini. Gak bisa dong. Gimana caranya?
Kok mau sih? Oh, I'm smart. Ternyata gampang ya. Kaget. Oke, okay, yeah, fine. Ayo, ada jebakan lagi enggak? Ada jebakan. Ayo, ada enggak? Oke, enggak ada. Ini gue pernah di stage berapa kayak ini. Boneka ini bangke nih. Ya ampun, dia diam. Nih gue yakin nih gue turun dia pasti menyerang. Ya ampun. Klasik betul. Ya ampun. Nah, ini harus langsung loncat, Bung. Enggak nyampe, Pak. Tadi gue gimana ya caranya? Oh, iya gitu. Oh. Enggak nyampe dong. Santai. Oh, nice. Oh, nice sekali. Oke, okay, nice. Ya, kok kamu loncat sih? Ini dia pro player Aris Action. Ya. Makin cepet anjir. Kok tadi gue enggak sadar gitu ya? Biasa nih pertama itu goblok. Yang pertama-tama tuh biasanya suka hoki gitu loh. Kayak kita enggak sadar tiba-tiba bisa melakukan itu. Nice. Oke. Nice. Oke, kita coba. Ya ampun. Kok nggak bisa juga, Bapak? Apa kita harus manfaatin bonekanya ya? Kayaknya gitu. Kayaknya sih ya. Ngagetin. Kita nunggu si kampret itu maju ke sini. Oke. Ya, terus gue gimana dong? Ini gimana ya? Ya ampun, timing. Kayaknya gue sedikit ada ya keyakinan di dalam diri gue bahwa cara yang tadi itu berhasil. Nice. Nice. Woo! Luar biasa. Checkpoint. Ya, ini ya enggak ada. Suka kurang gitu lagi. Ya ampun. Tiba-tiba ada cucuk. Tadi kan enggak ada sebelumnya. Ayo. Wow. Oh, itu gimana caranya ke atas ya? Sini apa? Enggak bisa juga ya. Oke. Meragukan gitu loh. Ya. Luar biasa. Diciptakan untuk tidak terlewati ya. Ya ampun, itu gimana caranya anjir? Oke, nice. Aduh, tolol sekali. Itu basic gitu loh, kayak gue langsung meninggal. Tuh. Oh, ada satu yang punya celah. I see. Aduh, goblok. Oh! Gampang betul. Oke, okay, fine. Oke, okay, nice. Oh, what the fuck? Oke, okay, nice. Fine. Ya, ini nih. Ya, males gua. Turun ke bawah kah ini? Ya ampun. Ya elah. Welcome to Flower Bonus Stage. Ya, bonus stage kayak gini. Kurang. Ya, bunuh diri deh. Udah di ujung loh padahal. Terus kita kemana? Terus kita muter-muter sini. Lupa gue. Tidak kena.
Apa kesini kita? Ini kemana, hei? Hei, ini kemana dong? Did you know that you can pick up blue colored ghosts? In there is bonus stage in the fast ahead of here. Emang bisa diambil? Emang bisa diambil? Ini kemana, hei? Gue bingung gitu loh. Iya, bisa diambil anjir. Hai. Eh, gua kemana nih? 2 hours later. Gua udah nyoba puluhan kali terus buntu gitu loh di ujungnya. Mohon kasih pencerahan dong. Meninggal guanya. Oh, berarti bisa cuts dong. Ya enggak sih? Bisa dong. Harusnya bisa dong. Ya ampun. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Oh shit. Ya. Aku meninggal gitu. Oh, gara-gara gua langsung loncat apa ya? Oke, okay, nice. Kayaknya gua pernah lihat yang gini deh, di mana ya? Caranya tuh di lempar terus gua loncat. Nah. Nah, nice baby, ya Allah. Wah. Oke guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan Erisex ini, jangan lupa kasih like dan share-nya. Dan juga komentar di bawah game ini kayak gimana menurut kalian, lucu apa enggak, kocak atau enggak, menarik atau enggak, dan gua lanjut atau enggak. Gua tunggu komentar kalian semuanya di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena gua akan terus update video baru tentang Clash Royale biasanya ya, tentang Erisex mungkin kalau misalkan kalian mau, atau game yang lainnya. Gua juga ada video-video yang non game. Biasanya gua kasih hashtag gabut time. Ya udah, mungkin itu aja. Thank you banget yang udah menonton. Gua Mr. Octo undur diri. Salam. Amat ya.